Selama satu tahun terakhir, kondisi Jalan Ahmad Yani yang ada di Desa Balungkulon, Kecamatan Balu, rusak parah. Setiap hari, para pengendara terpaksa harus menghindari banyaknya lubang di jalan tingkat kabupaten yang seharusnya menjadi perhatian Pemda tersebut. Apalagi di musim penghujan seperti saat ini, genangan air menghiasi lubang-lubang badan jalan sehingga nampak kumuh. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jember segera merealisasikan perbaikan jalan sehingga tidak membahayakan pengendara. Karena menurut Kepala Desa Balungkulon, Samsul Hadi, kerusakan jalan tersebut statusnya merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember karena jalan tersebut adalah jalan tingkat kabupaten. Itu warga beberapa? Adalah Jalan PP Sudirman, itu adalah jalan kabupaten. Sementara pihak desa, karena itu adalah hak kabupaten, pihak desa sebenarnya punya keinginan untuk memperbaiki jalan tersebut. Tapi karena itu adalah wilayah PU kabupaten, sehingga desa tidak berani melangkah lebih jauh. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.